إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra'u surat al-Fatihah, na'khudhu al-barakah min al-musannifil kitab. Al-Fatihah, innallaha yaghfiru adh-dhunuba, yasturu al-uyub, yakshifu al-kurub, yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam khususan ila shaykhi Muhfawzi Muhammad Abu Zaid walidina wa walidikum jami'an kana syai'un ilaylahum al-fatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت الاعتكاف في هذا المسجد ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardhatillahi wa thawabih astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta Subhanaka
inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 112 ya, tentang tadhkurun ni'am al-ilahiyah, mengingat nikmat-nikmat Allah. Di pertemuan sebelumnya terakhir bercerita tentang da'ul firqah, penyakit perpecahan ya. Sekarang kita sedang mengalami diuji nih. Di sana sini terjadi caci maki, mudah banget lisan kita mengatakan Anda sesat, Anda kafir, Anda bid'ah ya. Itu namanya ta'an, menghina. Padahal Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling caci maki, saling menghina, saling ngata-ngatain. Boleh jadi orang yang kita kata-katain, yang kita hina, dia lebih baik daripada kita ya. Diceritakan terakhir kemarin bagaimana perjuangan Nabi Harun. Nabi Harun adalah nabi yang dikenal hakim, orang yang hikmah ya. Di saat ditinggal oleh Nabi Musa untuk naik ke Jabal, ke gunung, ke Gunung Tur Sina, ternyata pas balik kaumnya sudah pada menyembah berhala ya. Taib. Tadhkuru ni'am al-ilahiyah. Anda menyebut ya, mengingat nikmat-nikmat ilahiyah. Wa tadhkuru daiman. Wa tadhakkaru daiman. Tadhakkar aja, tadhakkar aja berarti ya. Fil amr. Wa tadhakkaru daiman. Ingatlah selalu. Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian semua. Daiman al-insanu yatadhakkaru ni'amallahi 'alaihi. Seorang manusia harus senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah kepadanya. Wallati khassanallahu biha dunal khalqi. Yang Allah khususkan kepada kita dengan nikmat-nikmat itu ya, bukan kepada makhluk. Ingatnya kepada Allah. Kalau ngelihat makanan di atas meja, sebelum kita ngelihat itu ada semur, ada telur ya, ada jengkol, yang kita ingat al-mun'im, Allah yang memberikan nikmat. Itu ya. Bukan makhluknya yang menyediakan, tapi Allah. Fannasu alladzina ya'isuna fid dunya wa mashghuluna biha bil kulliyah. Manusia, orang-orang yang hidupnya di dunia ini dan sibuknya dengan dunia secara keseluruhan, nazratuhum daiman min nahiyatil asbab ad-dunyawiyah wal khairatil ma'isiyah. Pandangan mereka senantiasa hanya dari sisi faktor-faktor, aspek-aspek keduniawian wal khairatil ma'isah, dan kebaikan-kebaikan untuk mencari nafkah kehidupan. Tajiduhum daiman yastakun. Ada dapatin mereka senantiasa pada mengeluh. Fayaqulu, mereka mengatakan, limada wa nahnu muslimin wa nusalli wa nasumu wa ahlu Araba wa ahlu Amerika kufaran wa indahumul khairat wa indahumul amwalu wa indahumul al-mat'u ad-dunyawiyah. Haulai qala fihim sallallahu alaihi wasallam. Kita ini suka terkadang ya, di hati kita biasanya keluar kata-kata gini. Kenapa sih itu orang Amerika, orang Barat enak-enak banget ya? Kita udah puasa, udah sholat gitu ya. Begini-gini aja tuh. Limada wa nahnu muslimin? Kenapa nih? Kita ini orang Islam.
wa nusalli wa nasum, kita puasa salat, kita puasa. Wa ahlu auroba, anewohnya sedangkan, walakin sedangkan orang-orang Eropa, wa ahlu Amerika, penduduk Amerika, kufaron, mereka adalah orang kafir. Wa indahum wal khairatu, mereka kayaknya pada enak-enak aja hidupnya. Wa indahum wal amwalu, duitnya banyak banget mereka. Wa indahum wal mata' ad-dunyawiyah, dan mereka memiliki kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Haulai qala fihim sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mereka ini Rasulullah memberikan sebuah gambaran. Saya ingat ketika pengajian di Cipinang Bundar besar itu, Masjid Nur Iman, sana ngajinya Nasuhul Ibad. Ada pertanyaan, kiai, kenapa orang kafir tuh enak-enak banget, sementara kita ini dunia adalah sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin. Ya. Nabi gambarkan ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum. Emang mereka adalah kaum yang dipercepat bagi mereka thayyibatuhum, kebaikan-kebaikan mereka. Artinya kelihatan di dunia mereka gelamoran dah, senang dunia. Ya, fil hayatid dunya. Wa ma dzalika law malaka insanu di dunya kullaha. Jadi taukid. Meskipun demikian, katanya, seandainya seorang manusia memiliki dunia seluruhnya, bima fiha wa man fiha, memiliki yang ada di dunia, ya, perusahaan macam-macam dah, tanah berhektaran, ya, anak buah banyak, wa man fiha, orang-orang berarti anak buahnya, ya. Wa ahyahu Allahu azza wa jalla amara dunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala ahyahu, menghidupkannya, dia memakmurkan dunia. Walam yahib lahul iman. Nah, ini beda di sini. Emang dia dikasih kelebihan duniawi, ya, punya apa aja, tapi dia kagak Allah kasih iman. Ini karunia yang sangat mahal. Maka saya bilang salah apa? Bersyukur kepada Allah ala ni'matil iman, ni'matil Islam, wa ni'mah kesehat wal afiyah. Famadha atahu, apa yang Allah berikan kepadanya? Li'annahu fi yawmin minil ayyam sayakhruju minha in ajilan au ajilan. Sesungguhnya dia itu orang kafir, ya, dia nanti pada satu hari akan keluar dari dunia ini cepat atau lambat. Alladhi yanfa'uhu ghairu iman billahi azza wajalla, apa yang bakalan bermanfaat buat dia, ya, selain iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita sudah menyadari itu, Pak, walaupun bapak-bapak punya kontrakan banyak, mobil banyak, uang banyak, ketika masuk kuburan ada yang dibawa enggak? Agak ada. Kali pas meninggal digeblokin 50 juta di kantongnya, simpan di kantong buat nyogok malaikat. Agak enggak ada kantongnya juga, ya. Fallahu azza wa jalla amarana an nudhkara daiman hadhihi ni'mah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita senantiasa ingat nikmat-nikmat ini. Apa tuh? Nikmatul iman. Nikmat iman. Wa nikmatul Islam, nikmat Islam. Wa nikmatul hidayah, nikmat hidayah. Wa nikmatan nubuwah, kenikmatan kenabian diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nikmatul Quran, dan kenikmatan Quran. Wa nikmatus shalah, kenikmatan kebaikan. Wa nikmatul istiqamah, kenikmatan istiqamah. Hadhihi ni'am al-azimah allati aqamana fiha. Inilah nikmat-nikmat yang besar yang Allah apa berikan, ya, kepada kita di dunia ini. Ini namanya nikmat-nikmat yang kalau kita baca hadis al-haqaiq, saya baca di Masjid Jami al-Muqarrabin.
sejarah tinjauan tasawuf. Nikmat itu dibagi dua, ada ni'am ya zahiriyah, lawannya ni'am al-batiniyah. Lawannya sinonimnya ni'am al-ukhrawiyah, ni'am ad-dunyawiyah. Ni'am al-hisiyah, duniawi itu zahiriyah, bisa dirabah. Hisiyah. Lawannya ni'am al-ma'nawiyah. Ini nikmat-nikmat ma'nawiyah. Ilmu, hidayah, petunjuk, bimbingan. Kalau bahasa kitanya immateri. Ada nikmat materi, ada nikmat immateri. Dan duniawiyah faniyah karakternya bakal hilang habis. Tapi ukhrawiyah baqiyah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wa ni'matun wahidatun minha khairun min umri dunya kulliha. Satu nikmat saja dari nikmat-nikmat immateri ini itu lebih baik daripada memakmurkan dunia semuanya, min awwaliha ila akhiriha, dari awalnya hingga akhirnya. Li'annaha ni'amun min Allah wa laysat min al-ardi wala min as-sama. Karena nikmat-nikmat itu semuanya datangnya, dasarnya, sumbernya dari Allah, bukan dari dasar bumi dan juga bukan jatuh dari langit. Khairatu haula'il qaum minal ardi. Ya. Kebaikan mereka itu semuanya itu datangnya dari bumi. Au minas sama, atau dari langit. Lakinnal khairal ladzi atak, tetapi kebaikan yang Allah berikan kepadamu, yang datang kepadamu, habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Ah, ini nikmat. Ya. Surah Al-Hujurat. Sebelumnya ini ada semua ayat ini, ya. Habbaba ilaikum, artinya Allah memberikan rasa cinta kepada kalian, kepada keimanan. Wa zayyanahu, dan Allah hiasi keimanan itu, fi qulubikum, di hati kalian. Hadhihi ni'matu min aina atat? Nah, karena ini bicara tentang nikmat, ya, isim yang muannas, maka atat, atat. Nikmat ini dari mana datangnya? Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya. Ayatnya sebelumnya, kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ini bahasa Al-Qur'an, ada yang kata Al-Qur'an, ada tanzil, ada kitab, ada furqan, ada ruh. Ya, nama lain daripada Al-Qur'an. Ma kunta tadri, sebelumnya Anda enggak tahu mal kitabu, apa itu kitab. Walal iman, enggak tahu juga itu iman. Walakin jalnahu, tetapi kami jadikan Al-Qur'an nuran, dari cahaya, ya. Nahdi, kami berikan hidayah bihi, dengan sebab Al-Qur'an. Man nasya'u min ibadina, kepada orang-orang yang kami hendaki, kepada hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi, wa innaka lan, namanya ini litaukid, sesungguhnya engkau pasti tahdi, ya, akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan Allah yang baginya yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Idza nasiyal mu'minu dzikra hadhihi an-ni'am al-imaniyah, fayatihi al-iktiabu an-nafsiyu. Ini bahaya nih. Ya, apabila seorang mukmin dia melupakan, kan lupa, melupakan, mengingat nikmat-nikmat imaniyah ini, maka akan datang kepadanya iktiaf. Apa iktiaf? Depresi, ya, depresi psikologis. Cepat stres dia, Pak. Bingung hidupnya. Enggak ada pegangan dia. Goncang. Padahal duitnya banyak. Jabatan ada, tapi gelap dia. Kenapa? Hatinya kagak ada nur, ilmu ya Allah. Ya,
Kenapa? Dia kufur. Kalau ingat nikmat-nikmat Allah dia. Fayatihi al-iktiabu an-nafsiyu. Maka akan datang kepadanya depresi psikologis. Wa tadkhuluhu an-nafsu fi zulumatihi an-nafsiyah. Maka nafsunya, jiwanya itu akan masuk kepada kegelapan nafsiyah. Gelap dah. Orang kayak gini bahaya nih. Bisa cepat bunuh diri, stres, ambil jalan pintas, ya. Kita Pak, walaupun Allah kasih kata susah-susahnya. Kadang makan juga cari sana cari sini. Untuk bayar anak sekolah juga terasa berat. Tapi karena suka sholat, puasa, hadir di majlis-majlis ilmu, nah itu ada kekuatan batin. Semalam jam 1.30 saya bangun habis cerita. Saya nulis beberapa hal tentang keutamaan duduk di majlis ilmu. Tadi sudah saya share ke Ustaz Faisal, Ustaz Rahim, nanti tinggal disebar. Ya. Orang duduk di majlis ilmu itu anak-anaknya dapat berkah. Keluarganya dapat berkah. Ya, rezekinya lancar, batinnya tenang. Upaya tentang kita tazkiyatun nufus, tathirul qulub, salakan ilal jannah, meniti jalan ke surga. Ini bapak-bapak yang ahli ilmu, makomnya makom para anbiya wal mursalin. Diberikan ampunan, diberikan rahmat, dicatat melakukan ketaatan kepada Allah. Banyak mata. Ya, memang ini saya lagi menulis buku tuh tentang keutamaan majlis ilmu dan berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Taib. Wa ahwa'iha ad-dunyawiyah. Jiwanya masuk pada hawa-hawa duniawi. Udah pikirnya ada dunia aja. Walaupun ada suara azan masjid di samping rumahnya, dia lupa sama Allah. Wa tuhawilu an tajalahu yataraha an ta'at. Ya. Wa tuhawilu, apa nafsunya ini nih berupaya, atau dunia ini nafsu yang gelap ini menjadikannya dia apa, ya taraha, kendor banget fitoat dalam ketaatan kepada Allah. Artinya berat banget kakinya mau ke masjid Pak, padahal kata Rasulullah kita berjalan ke masjid kaki yang kanan ini ya khuttu khati'atan, menghapuskan dosa-dosa. Kaki yang kiri ya rafa'u darajatan, mengangkat derajatnya. Ya bapak-bapak kalau berat ke masjid ingat hadis ini, dihapusin, diangkat, dihapusin terus begitu sampai ke masjid. Ya, dicatat sebagai orang-orang mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dijaga Allah, dipelihara Allah, gitu ya. Wa yatakasalu 'anil ibadatu. Malas dia dalam ibadahnya, entar-entaran kelewatan waktunya. Wala yatasabaku fil khairat. Orang yang jiwanya udah gelap Pak, cinta dunia, dia kagak ada apa pengen berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Wa yan'i hadzahu, hilang udah keberuntungannya. Wa yanzuru ila man huwa a'la minhu fi hadhihi al-hayatid dunya, yang ngelihatnya apa? Dalam hal dunia pengen ngelihat orang lebih tinggi dari ini. Bukan ngelihat Ustaz Faisal luar biasa. Belum azan udah sampai masjid. Contoh. Kiai belum udah baca Quran aja ini contoh. Berzikir aja itu ini contoh. Ya. Bukan orang yang apa? Dunia yang kita lihat, yang kita contoh. Ma'anna al-habib sallallahu alaihi wasallam qala, sementara Nabi ya memberikan sebuah nasihat buat kita. Undur ila man huwa dunaka. Lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu. Wala tanzur ila man huwa fawqaka. Dan jangan kau lihat orang yang berada di atasmu. Ya. Ini beda ya. Ini nanti ini juga ini bisa kayak bagaimana kalau ngelihat orang yang sukses, ah, beda gitu. Ya
keilmuan, kesuksesan boleh melihat dan mencontoh. Karena tasabbahu bil kiram, inna tasabbaha bil kirami kiram. Contohlah teladani orang-orang yang mulia. Dengan mencontoh meneladani orang-orang yang mulia, kita akan ikut mulia. Taib. Fa innahu ajdaru. Sesungguhnya dia itu lebih layak alla tazdari ni'matallahi indak, katanya. Ya. Apa? Anda tidak meremehkan, ya. Agar tidak gitu ya. Allah agar tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada Anda. Daiman qarin hadhihi bitilka. Senantiasa komparasikanlah, ya. Apa komparasikan? Di apa itu? Apa di komparasi itu? Dibandingin dah. Ini sama itu. Dunia sama akhirat, ya. Ni'matul iman hiya ni'matul uzma. Nikmat iman adalah nikmat yang paling besar. Allati amarana Allahu 'azza wa jalla an nadhkuraha. Yang Allah perintahkan kita untuk senantiasa ingat kepada nikmat itu. Wa nadhkuruha 'ala dawam, dan kita mengingatnya senantiasa. In idh kuntum a'daan fa'allafa bainakum. Ingat dulu tuh kalian berantem mulu, kagak pernah akur. Ini gambaran dulu kaum Aus sama Khazraj tuh ribut terus. Orang Arab kan doyan ribut, perang terus, ya. Kita jangan sampai nih, dengan kita kemarin proklamasi yang ke-79, kita harus sadar jaga persatuan. Kalau negara udah pecah belah, susah kita ngaji kayak gini, susah kita ibadah, ya. Ingatlah dulu kalian pada bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan hati-hati mereka. Wa hadha minallah. Ini adalah nikmat dari Allah. Walil hubbu minna am minallah. Ada pertanyaan, apakah cinta itu datangnya dari kita atau dari Allah? Ya Allah, Pak. Bapak-bapak sama istri itu dikasih dulu. Maka ibaratnya yuhibbunahum, ya, yuhibbunahum wa yuhibbunahum. Allah cinta dulu sama mereka, dikasih baru kita cinta sama Allah. Kalau enggak kasih cinta, enggak bisa cinta sama Allah. Makanya bapak-bapak bangun tembal ya Allah. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba nabiyika. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami cinta kepadamu dan cinta orang-orang yang cinta kepadamu, cinta nabimu, ya. Minta cinta, minta ma'rifat, minta kurub, minta dekat sama Allah, minta diangkat derajatnya, minta kalau sholat biar khusyuk gitu. Jangan minta motor, mobil, makan, ya. Minta itu nikmat-nikmat yang bersifat dari imaniyah ini, imateri. Ahyanan ba'dun nasi yaqulun, terkadang sebagian manusia berkata, limadza yuhibbu haulai hadzal rajula, mengapa mereka mencintai orang ini? Wa hadzal syai'ul wahid alladzi la yastati'u ahadun ay yaf'ala fihi syai'un. Ini satu-satunya, katanya, ya, yang tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Hal yastati'u ahadun ayyu'ta, katanya, qarsa barsam min as-saydaliyah. Apakah seseorang mampu memberikan pil barsam? Istilah barsam apa? Pil obat, ya. Dari saydaliyah, dari apotik, liyazida biha al-mahabbah, agar dengan pil tadi kita minum pil, orang jadi senang sama kita, ya. Jadi cinta sama kita. Inda unasin muayyanin, kepada orang-orang tertentu, ya, enggak. Hubbatul mahabbah ta'ti min indillahi azza wa jalla. Cinta mahabbah itu datang dari Allah. Au min sayyidil ahibbah sallallahu alaihi wasallam, atau datang dari penghulunya, orang-orang kekasih Allah.
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan begini, Pak. Apa ya? Saya suka menulis tuh. Inistata'ta an tamlaka kulla syai'in. Jika Anda mampu menguasai segala semuanya nih. Katakanlah semua rakyat dibawa sama dia dalam kekuasaannya. Tapi falan tastati'a an tamlaka qulubal insan. Anda kagak akan mampu memiliki hati-hati setiap orang. Bisa. Mungkin suaranya bisa dikuasain, raganya bisa dikuasain karena faktor X. Tapi hatinya enggak, ngedengkel semuanya, ngedema semuanya. Ya. Idza stata'ta an tatamallaka kulla syai'in, jika Anda mampu menguasai segala sesuatu, falan tastati'a an tatamallaka qulubal insan. Taib. Wa kuni ya uhibbullah, dan jadilah Anda. Ya, jadilah saya cinta kepada Allah. Wa uhibbu Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Artinya wa kuni, jadilah Anda seperti saya itu. Cinta Allah, ya, kata Syekh, cinta Rasulullah, uhibbul mu'minina billah, dan cinta kepada orang-orang mukmin, uhibbu a'malal khair, dan cinta amal-amal yang baik. Wa tasabuq fis salihat, apa? Berlomba-lombalah dalam hal-hal kebaikan. Fa hadza fadlun azimun. Ini merupakan karunia yang besar. La yastati'u ayyuqaddiruhu ahadun min ibadillahi azza wa jalla abadan, ya. Tidak mampu katanya seseorang pun untuk menentukannya daripada hamba-hamba Allah selama-lamanya. Ashabu hadratin nabi arafu hadzal kalam. Para sahabat-sahabat Nabi, mereka memahami pembicaraan ini. Fakanu hatta wahum ya'maluna yaghnuna wa yaqulun. Ya, ini para sahabat, mereka melakukannya dan mereka menyanyikannya dan mereka mengatakannya. Jadi kalau enggak salah, ini ungkapan ketika Rasulullah sedang menggali parit persiapan perang itu di Madinah. Ini Rasulullah menendangkan ungkapan ini. Allahumma laulallaha mahtadahina wala tasaddaqna wala salahina fa anzilanna sakinatan alaina wa tsabbitil aqdama in lakina. Allahumma laulallaha mahtadahina. Allahumma ya Allah, laula, kalau bukan karenamu, mahtadaina, kami enggak mendapatkan hidayah. Ya. Jadi yang kasih hidayah adalah Allah. Ada kan Rasulullah Muhammad. Apa tuh? Walaupun engkau cinta, ya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnani, apa? Anda tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang Anda cintai. Ya. Tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Kan Rasulullah pengen banget ke paman-pamannya pada beriman semuanya. Tapi enggak bisa kan. Nabi Nuh doa anak yang beriman, enggak beriman. Ya. Jadi hidayah itu minallah. Jangan tinggalkan salat, di situ ada ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Wala tasaddaqna, karena bukan karenamu ya Allah kami tidak bisa bersedekah, kami tidak sholat. Fanzilanna, itu tulisannya salah itu, kayak harusnya anzilanna ya, bukan zilan, lam nun kemudian. Maka turunkanlah ya Allah sakinatan, ketentraman alaina, kepada kami. Wasabbitil aqdama, dan kokohkanlah al aqdam, itu kaki-kaki kami. In laqina, ya, jika kami bertemu dengan musuh-musuh.
Jadi Nabi itu lagi sampai bekerja bersama sahabat, lagi menggali parit, nah, Nabi nyanyi seperti ini, bernasyid seperti ini. Ya. Mata yakunul mu'minu ala halin tayyibin ala dawam. Kapan sih orang mukmin itu kondisinya enak, nyaman, ya, senantiasa? Kama qultu, sebagaimana aku katakan, idza tadhkuru fadlallahi alaihi bil islami wal imani wal hidayati wal quran wan nabiyil adnan wa ikhwanihi minal mu'minin fi kulli zaman wa makan. Bapak-bapak kalau pengen tenang, hatinya nyaman, ya, ingatlah karunia Allah, ya, dengan sebab Islam, iman, hidayah, Quran, Nabi Al-Adnan, saudara-saudara kita orang mukmin di setiap zaman dan tempat. Fa hadhihi daiman takunu ala bal, ya. Jadikanlah ini, nikmat-nikmat ini selalu ada di dalam hati kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang yuhibbu, dicintainya. Wa man la yuhibbu, dan kepada orang yang tidak dicintai. Semua dikasih, sifat Rahman Rahimnya Allah dikasih semua. Ya. Wa la yu'ti dina illa man yuhibbu. Nah, sementara Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Beda tuh. Ya. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Maka barang siapa yang telah Allah berikan kepadanya agama, maka Allah cinta kepadanya. Ya. Bapak-bapak pengen dicinta Allah atau dicinta manusia? Cinta Allah. Kalau Allah cinta pasti ini. Karena Allah bilang ini, malaikat itu tuh di samping Masjid Al-Ma'mur itu ada seorang hamba, aku cinta sama dia. Ya, kerahkan seluruh makhluk yang ada di langit untuk cinta sama dia, sayang sama dia. Kemana aja dia jalan, jaga, pelihara, kebutuhannya penuhin. Ada begitu tadi. Ya. Baik. Do' nafsaka fi hadzal hadis, letakkanlah dirimu, timbanglah dirimu dalam hadis ini. Wa iyyaka an tazunna anna dunya ata'un. Jangan anda mengira bahwa dunia itu adalah pemberian. Ya Allah, walakinna dunya bala'un. Tetapi bapak dikasih dunia itu bala, musibah. Saya suka ini, Pak. Bapak-bapak minta sesuatu. Ya. Saya ambil bahasa Imam Ghazali namanya fadlun. Ya Allah, minta mobil, mobil. Pengen banget kemana-mana, pengen pakai mobil, ya Allah. Enak kali kalau ngaji pakai mobil, ya Allah. Ziarah ke ulama pakai mobil, ya. Pengen mobil. Itu namanya fadlun. Allah kasih nih mobil, fadlun. Ya. Permasalahannya ini mobil buat diri kita maslah apa kagak? Ini maslah. Kalau masalah artinya ini dia punya mobil membuat dia jauh dari Allah apa buat dia dekat kepada Allah. Kebanyakan ujian itu yang kagak kuat dikasih nikmat, dikasih susah dia masih dekat dengan Allah. Pas dikasih nikmat lupa ngayap mulut dia, lupa masjid, maunya ke puncak aja dia mobil. Gitu ya, kita gitu ya. Allah. Qala alladhi ataahu Allah 'azza jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi, ya. Ya. Berkatalah orang yang Allah berikan kepadanya kerajaan, ya. Yang tidak sepatutnya bagi seseorang setelahnya. Ini ungkapan yang sangat baik yang diberikan kepada orang yang bersyukur, dikasih kekayaan, dikasih kedudukan. Bilangnya apa? Hadza min fadli rabbi. Ungkapan siapa? Nabi Sulaiman. Ini bapak-bapak baru dikasih, baru punya rumah baru, ini sombong. Ini hasil kerja saya nih selama bertahun-tahun. Bukan. Hadza min fadli. Ini kebaikan Allah. Ini karunia Allah.
Ya, ini saya bisa umroh, bisa haji ini karena saya kerja keras, bukan. Itu karena kebaikan Allah. Ya. Hadza min fadli Rabbi, inilah karunia Allah. Karuniaku Tuhanku, abali yabluwani, agar Allah mengujiku. Aashkuru am aku. Apakah saya tambah syukur kepada Allah, apa tambah jauh kepada Allah? Makanya orang-orang saleh, Pak, kalau dapat nikmat dia takut, ya Allah. Di sini takut apa? Tapi kalau dapat musibah senang banget. Karena wa ba'da musibatin ata'u. La ata'an illa ba'da minha. Tidak ada pemberian sebelumnya ada ujian dulu, ya. Sayyutini al-mal, Allah akan memberikan kepada saya harta. Fa idza sahibahul tawfiq. Nah, lihat nih. Apabila bapak sudah dikasih harta, ada taufik hidayah dari Allah, ya. Wa akhadtu minhu haqqallah. Maka kita sadar diri. Kita dikasih harta, kita bisa keluarkan untuk hak Allah. Ada enggak orang dikasih harta banyak kagak zakat-zakat? Ada enggak? Banyak. Nanti kaget sahibu taufik dan mendapatkan taufik dari Allah. Wa taharaitu tahsilahum min halalin, dan aku pastikan, aku selidikin nih, mendapatkan harta itu min halal, dari cara yang halal. Wa anfaqtuhu fima yuhibbuhu Allah wa yardah, dan aku infakkan tuh harta kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Apa tuh? Adkhulu fi qawli habibillahi wal mustafa, maka saya masuk dalam pernyataan kekasih Allah wa mustafa. Bapak-bapak, ini saya kasih sebuah tarbiyah. Ya, kemarin kita ikut tarbiyah apa mukhayyam Tarbawi, guru kami datang dari dari luar negeri. Kami selalu setiap itu kalau guru datang tuh syekh datang, semua murid-murid yang pernah baiat kita kumpul semuanya, ya. Kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, selain kita berselawat kepada beliau, itu salafus salih, dia angkat tangannya, dia taruh di sini. Ya. Muhammad. Nah, ini akhlak kita, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa? Itu namanya body language namanya. Ya, gerakan tubuh. Taib, ingat lagi ya. Jadi kalau dapat uang, selidikin halal apa kagak halal, infakin dah kepada Allah, ya, kepada apa Allah cintai dan ridai. Maka masuk dalam perungkapan ni'mal malu as-salihu ma'ar-rajul as-salih. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah bersama orang yang saleh. Jadi kalau Allah kirimkan uang kepada ahli masjid ini, nah, insya Allah uangnya buat kebaikan semuanya. Ya, paling kagak itu ada rumah satu lagi tuh ya, biar ini masjid luas, patungan itu ya, biar tambah lega ini masjid. Amamil mal, di depan saya ini ada harta setumpuk banyak banget, ATM penuh dah. Wa takhalla anni azza wa jalla bi inayatihi, tapi Allah meninggalkan saya. Ya, kagak ada inayahnya Allah. Enggak ada pertolongan Allah. Faja'altu anfiquhu fi shahawati wa fil ahwa al faniyat. Maka itu harta saya habisin buat apa? Hanya ngenyangin nafsu aja. Main perempuan, mabok-mabokan. Ya, hal-hal yang kagak benar dah. Waqat ta'khudunil izzatu bil ithmi, dan apa neta al izzatu bil ithmi itu ada kesombongan, ya, kesombongan dengan dosa, ya. Fa atadkhulu fi qawanin, maka aku akan masuk dalam kawaninnya Allah. Fa u'til aulada, ya, aku berikan kepada anak-anak. Wa ahrumul banat, dan aku kagak berikan kepada anak lelaki perempuan. Fadkhulu fi qaulil habib alaihi afdhalus salatu wa atammus salam, maka saya masuk dalam pernyataan Nabi
man qata'a miratsan. Ini balikannya yang di atas. Kalau di atas orang yang dikasih harta, ya dia tahu tuh dia keluarkan untuk hak Allah, ya untuk hal-hal yang Allah ridho, Allah senang. Maka dikatakan ni'mal mal as-salih ma'ar rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik berada di tangan orang yang saleh. Tapi sebaliknya, dikasih uang banyak, harta banyak, enggak mendapatkan inayah Allah, maka hartanya itu dihabiskan dalam memenuhi apa? Syahwatnya saja, ya. Hadisnya man qata'a miratsan. Barang siapa yang memutuskan miras, ya. Faradahu Allahu wa rasuluhu. Maka Allah mewajibkan, Allah dan Rasulnya mewajibkan, ya. Qata Allahu bihi miratsahu fil jannah. Allah putusin kepadanya mirasnya di sorga, ya, artinya mendapatkan karunia Allah. Walakin ma dalilu fadlillah. Tetapi apa itu dalil karunia Allah? Al-imanu wal-islamu wal-istiqamatu wa-ta'atu wal-mahabbatu wal-mawaddatu li-ikhwanikal mu'minin. Iman, Islam, istiqamah dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah, cinta kepada Allah, agama Islam, mawaddah, kasih sayang kepada saudara-saudaramu orang mukmin, ya. Dan Allah mengatakan wa kuntum ala syafa hubratin minan nar. Ingat, kalian dulu sudah berada di jurang pinggiran api neraka. Panqadzakum minha. Kemudian apa? Allah selamatkan kalian daripada pinggiran api neraka tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian semuanya mendapatkan petunjuk. Manilladzi anqadzana minan nar? Siapa sih yang menyelamatkan kita dari neraka? Inayatullah, pertolongan Allah. Wa riayatullah, riayah, penjagaan Allah. Fala yujadu ahadun minna, katanya, arada ala qalbihil Islam. Tidak ada seseorang pun di antara kita, katanya, diperlihatkan ke dalam hatinya Islam. Walakin yu'radu ala sam'ik, tetapi diperlihatkan atau diberikan kepada pendengaran. Lakin man alladhi kataba fil qalbi, tetapi siapa yang telah menentukannya, mencatatnya di dalam hati? Allah. Allah berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Merekalah, ya, Allah telah mencatat, ya, di hati mereka al-iman. Artinya Allah telah memberikan kepada mereka di hati mereka keimanan. Man alladhi kataba fi qalbi wa qalbika? Siapa yang telah memberikan, ya, iman itu di hati saya dan di hati jamaah semuanya? Allah. Walidzalika qala lil habib, oleh karena itu Allah berfirman kepada baginda Rasul, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Ini tadi saya cerita tadi. Sesungguhnya engkau, ya Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ingat tuh, ya. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Begitu juga Pak Samap, Pak Kiai, Pak Ustaz enggak bisa memberikan pemahaman, bukan. Kiai Ustaz hanya memberikan, ya, ilmu penjabaran, yang kasih pemahaman adalah Allah. Maka ikutilah adab-adab dalam mengaji, ya. Apa? Nafsi apa? Zakin nafsak qabla sima. Sebelum ngaji, zikir-zikir dulu, perjalanan bersihin hatinya agar dekat dapat ilmu, langsung nempel semuanya, ya. Qul innal huda hudallah. Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya hidayah itu adalah hidayah Allah, ya. Wallahu alam bissawab. Insyaallah berikutnya tentang nasihat kepada orang-orang mukmin. Semoga bermanfaat.
dan Allah berikan kepada kita hidayah, ma'unah, pertolongan, mawaddah, mahabbah, rahmat, rezeki yang halal, yang banyak, ada hub, cinta di antara kita semuanya, bukan ghadab, bukan kebencian, bukan perseteruan, duduk bareng dengan iman, duduk bareng dengan persahabatan. Biidznillah, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم اكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها واكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم ورزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سكيب الماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kiamat dengan pagi ini bersama kita mudah-mudahan beliau sampaikan jadi buat kita semua. Selamat kita akan bertemu kembali di bulan depan, akan kami informasikan karena di pekan ketiga kemungkinan beliau masih berada di Tanah Suci dalam rangka menjaga kembali umroh. Mungkin nanti kita akan